Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Pada pagi hari ini, saya senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Mudah-mudahan pagi yang ceria, pagi hari ini Anda diberikan begitu banyak nikmat, baik nikmat kesehatan serta rezeki yang melimpah. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya sangat excited dan bersemangat sekali karena pagi hari ini akan saya berikan sebuah informasi yang sangat luar biasa, dan informasi yang saya sampaikan nantinya akan berdampak luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Informasi yang kami sampaikan nanti Bapak Ibu terkait dengan bagaimana Bapak memiliki income yang besar sekali dari sebuah perusahaan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan atau baru pertama kali melihat channel HDR TV, yang belum share, like, and comment, atau Anda yang belum subscribe, kami persilakan Anda subscribe, karena materi-materi yang kami sampaikan nanti ke depannya akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, karena materi ini sangat penting sekali, harapan kami Bapak Ibu mendengarkan materi ini sampai tuntas supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi secara utuh materi yang kami nanti berikan. Sebelum kami mulai Bapak Ibu, saya sedikit berbagi bahwa saya berkesempatan sekali mendapatkan informasi ini dari sahabat kami, teman. Ujuk-ujuk beliau memberikan sebuah informasi. Sebelumnya kami tidak pernah menyangka kalau beliau akan memberikan sebuah informasi yang sangat luar biasa. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin coba memberikan juga secara ujuk-ujuk pada Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu di antara Bapak Ibu sekalian sedang mencari sebuah peluang yang dimana akan menghasilkan banyak income untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mulai mendengarkan informasi yang saya sampaikan nanti Bapak Ibu, silakan kami ulangi kembali. Share, like, and comment. Supaya Anda terus mendapatkan informasi. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja informasi yang akan saya sampaikan. Informasi ini adalah sebuah perusahaan dari sebuah peluang dari sebuah perusahaan yang luar biasa. Perusahaan ini bernama PT Bintang Prima Karya Bersama. Perusahaan ini terkenal dengan 9 star, jadi 9 bintang. Jadi Bapak Ibu, informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu, Anda simak dari awal sampai akhir. Dan ketika Bapak Ibu sudah klik dengan apa yang saya sampaikan dan Anda ingin bertanya, silakan Anda komen di channel kami. Dan insya Allah nanti kita akan balas langsung komen-komen Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja materi yang akan saya sampaikan. Materi ini adalah sebuah peluang usaha dari sebuah perusahaan yang luar biasa. Perusahaan ini bernama PT Bintang Prima Karya Bersama. Pendirinya, Anda bisa lihat di monitor, ada 9 bintang yang sudah punya pengalaman track record dalam dunia bisnis. Baik Bapak Ibu, dan malam hari ini Bapak Ibu, saya akan memberikan informasi secara lengkap presentasi 9 star secara online. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak apa yang kami sampaikan secara utuh, dan mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu bisa mengambil satu keputusan apakah bisnis ini layak dipekerjakan atau tidak. Ya, 9 star adalah sebuah perusahaan network atau multi level marketing, dan 9 star memberikan sebuah penawaran secara langsung kepada Bapak Ibu
Dan penawaran ini umumnya sudah kita survei dan ternyata banyak sekali penawaran yang kami sampaikan. Dari penawaran-penawaran kami ambil satu rangkuman, sebuah keputusan bahwa ternyata kami coba menawarkan sebuah solusi. Solusi yang kami tawarkan pertama adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian memiliki sehat secara prima dan awet muda. Ini merupakan sebuah kunci supaya Bapak Ibu tetap bisa melakukan aktivitas. Kenapa harus sehat dan sehat secara prima dan awet muda? Karena perusahaan kami menawarkan sebuah produk yang berkualitas untuk kesehatan. Sehingga diharapkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengkonsumsi produk, diharapkan Bapak menjadi tetap sehat, tetap prima dan awet muda. Jadi ini merupakan sebuah solusi. Apalagi perlu kita garis bawahi bahwa di kondisi saat ini pandemi yang luar biasa sejak 2 tahun yang lalu, kita membutuhkan sebuah suplemen, membutuhkan sebuah solusi bagaimana kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai virus yang sekarang menghantui hampir di seluruh dunia. Sehingga Nine Star berdiri dan membangun dalam kondisi yang tepat di mana banyak orang membutuhkan supaya mereka tetap sehat. Itu yang ditawarkan oleh Nine Star. Tawaran yang berikutnya adalah diharapkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah sehat, prima dan awet muda, itu diharapkan Bapak Ibu memiliki sebuah solusi kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu artinya Bapak Ibu memiliki income yang tanpa batas. Sehingga ketika Bapak Ibu memahami konsep marketing plan dari sebuah perusahaan Nine Star ini, Bapak Ibu memiliki gambaran bagaimana cara untuk mendapatkan income yang besar sekali dari perusahaan ini, Bapak Ibu. Nah, solusi berikutnya adalah bagaimana kita memiliki teman dan saudara. Jadi kita berharap silaturahmi yang kita bangun itu tanpa batas, tanpa sekat-sekat yang membuat kita dibatasi. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki bisnis yang besar, Bapak Ibu bisa membangun jaringan dan Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan orang-orang yang Bapak cintai, sehingga silaturahmi yang Bapak bangun itu silaturahmi yang tanpa batas. Nah, ini yang ditawarkan oleh Nestar. Nah, diharapkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memiliki sahabat saudara dan itu terjadi silaturahmi, maka akan terhubung koneksi sebuah tim yang kuat. Dan diharapkan ketika Bapak sudah memiliki tim yang kuat, Bapak bisa membangun di sisi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 5 alasan mengapa harus bergabung di Nine Star. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa perusahaan ini itu memiliki legalitas jelas dan lengkap. Sehingga diharapkan Bapak Ibu memiliki sebuah kenyamanan yang luar biasa ketika Bapak Ibu membangun bisnis. Itu yang pertama. Alasan yang kedua yaitu adalah produk yang ditawarkan dari Nine Star itu produk yang berkualitas. Dan ini sudah dipahami oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, produk yang berkualitas itu adalah produk yang secara alami itu memiliki tingkat kesehatan yang luar biasa, memiliki tindak balas atau efek langsung yang dirasakan oleh mereka yang mengkonsumsi produk tersebut. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mengkonsumsi produk tersebut, Bapak Ibu akan merasakan langsung manfaat dari produk tersebut. Dan ini Bapak Ibu sangat luar biasa, Bapak Ibu, karena
produk yang kita bangun itu nanti Bapak Ibu, itu akan bicara kepada teman, sahabat, saudara, Bapak Ibu sekalian. Jadi produknya alami, simple dan mudah dimengerti. Nah itu yang alasan kedua kenapa kita harus bekerja sama dengan Nine Star. Yang ketiga Bapak Ibu, alasan yang ketiga adalah marketing plan yang dibangun itu memiliki income atau pendapatan yang luar biasa, sehingga marketing plan ini kita sebut dengan marketing yang sangat revolusioner. Secara tidak langsung Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bergabung di sebuah perusahaan, yang dicari adalah bagaimana Bapak Ibu mendapatkan income yang besar. Dan ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan income yang besar, yaitu bagaimana cara untuk mendapatkannya, itu yang paling penting. Sehingga ketika marketing plan itu dibangun secara profesional, itu diharapkan Bapak Ibu bisa membangun dengan cepat. Nah ini alasan yang ketiga. Alasan berikutnya adalah kita memiliki support system yang sudah teruji. Nah, support system ini Bapak Ibu sudah memiliki tahapan-tahapan pendidikan yang nantinya Bapak Ibu akan belajar banyak di support system tersebut. Sehingga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membangun bisnis ini, nantinya Bapak Ibu akan memiliki sebuah proses pembelajaran yang luar biasa, di mana proses pembelajaran nanti Bapak Ibu akan mengerti bahwa ketika membangun bisnis ini, Bapak akan dibantu secara langsung maupun tidak langsung melalui proses pendidikan dan pelatihan, dan disupport oleh tim yang sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu memiliki tim yang kuat dan memiliki orang-orang yang handal membangun bisnis ini, sehingga Bapak Ibu cukup mengikuti saja aturan mainnya bisnis ini, insya Allah Bapak Ibu akan memiliki kesempatan untuk berhasil bisnis ini. Ini alasan yang keempat. Nah, alasan berikutnya yaitu Bapak Ibu, bahwa perusahaan memiliki komitmen dan integritas yang sudah teruji Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, komitmen dan integritas ini sangat dibutuhkan di sebuah perusahaan, dan Nine Star memahami itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah bergabung di perusahaan Nine Star nanti, Bapak Ibu akan mendapatkan aura positif yang luar biasa, di mana orang-orang banyak yang peduli terhadap masa depan Bapak Ibu sekalian. Nah, komitmen dan integritas ini Bapak Ibu sudah dilakukan baik secara tidak langsung maupun langsung kepada tim-tim yang sudah berjalan di bisnis ini. Sehingga Bapak Ibu, komitmen dan integritas yang kita bangun itu sifatnya adalah kebersamaan dan kegotongan. Nah, dari lima alasan tersebut Bapak Ibu, kami meyakini bahwa perusahaan ini sangat layak untuk diperjuangkan dan sangat layak dijalani. Sehingga harapan kami nanti Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini dengan nyaman, senyaman-nyamannya, sehingga Bapak Ibu secara totalitas dan secara komitmen yang kuat, Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk berhasil di bisnis ini. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan coba tengok perusahaan, legalitas perusahaan, yaitu Bintang Prima Karya Bersama atau disebut dengan Nine Star. Nine Star adalah merek dagang yang pendiriannya itu berada di Kota Tangerang, Banten. Dan akte notarisnya tertanggal 22 Juni 2020. Bapak bisa lihat form pengesahannya bahwa perusahaan Nine Star ini benar-benar sekali atau benar-benar komitmen dengan cara mereka menyelesaikan persyaratan untuk menjalankan bisnis ini. Dan legalitas perusahaan ini sudah selesai. Baik nama perusahaannya, PT-nya maksudnya, sampai NPWP-nya, sampai NIK-nya, bahkan sampai SIUPL-nya itu sudah ada. Sehingga Bapak Ibu jangan ragu, jangan bimbang bahwa semua perizinan dari perusahaan ini sudah terselesaikan secara legal. Jadi Bapak Ibu tinggal
membangun bisnis ini secepatnya. Nah ini NPWP, SIUPL dan lain sudah ada Bapak Ibu bisa lihat, nanti bisa ditanyakan langsung pada kami. Dan yang menarik Bapak Ibu, perusahaan ini PT Bintang Prima Karya Bersama atau Nine Star itu memiliki kantor milik sendiri. Nanti di akhir presentasi malam hari ini saya akan lihatkan kepemilikan gedung oleh PT Bintang Prima Karya Bersama atau Nine Star. Dan yang menarik Bapak Ibu, kantornya di tempat yang sangat strategis di Ruku Ayodhya, itu luar biasa, jalan utama di Cikokol, Tangerang Banten, dan itu pusat perkantoran, pusat perusahaan-perusahaan besar di Kota Tangerang. Ya. Oke Bapak Ibu, kita bicara tentang produk. Yang tadi kita sudah bicara tentang perusahaannya, sekarang kita bicara tentang produk. Nah, produk dari Nine Star, produk unggulannya adalah produk yang memiliki kualitas secara klinis dan teruji. Jadi Bapak Ibu, produknya pasti Anda tahu, ini adalah produk yang luar biasa, yaitu propolis yang berasal dari Brazilian. Jadi produknya luar biasa. Jadi produk ini sudah, saya yakin sudah banyak yang tahu, karena kita sudah sebelum Nine Star mempromosikan produk ini, perusahaan-perusahaan yang dulu juga pernah mempromosikan, dan produk propolis yang berasal dari Brazilian itu produk propolis yang kelasnya nomor satu. Jadi ini produknya sangat luar biasa Bapak Ibu, dan ini Bapak Ibu Anda konsumsi, insya Allah Bapak Ibu tersehatkan dari penyakit. Nah itu tentang produk. Jadi Bapak Ibu sekalian, produk yang kita nanti akan pasarkan itu sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga Anda Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu bimbang dan ragu, karena produk propolis dan berasal dari kota Brazil pasti produknya berkualitas tinggi sekali. Nah, perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa produk ini berbahan baku dari Brazil, sehingga produk propolis yang dari Brazil itu diakui dengan kualitas terbaik di dunia. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, karena produk yang propolis yang berasal dari Brazilian itu pasti sudah teruji secara klinis maupun secara medis, sehingga produk ini Anda layak untuk dikonsumsi. Sehingga yang perlu kami garis bawahi bahwa produk ini sangat aman sekali dikonsumsi untuk keluarga dan sangat efektif sekali untuk membantu berbagai masalah kesehatan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki penyakit yang berbagai penyakit dalam maupun penyakit luar, kami rekomendasikan pakai saja menggunakan produk propolis Brazilian. Nah, kemudian apa kandungan dari propolis Brazilian ini? Yang pertama adalah produk ini mengandung bioflavonoid yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua protein, vitamin dan mineral. Dan ini luar biasa, kandungannya luar biasa. Dan ini Anda campur dengan air dan kemudian Anda konsumsi, itu langsung menyebar ke seluruh tubuh karena ini dalam bentuk cair. Nah, ketika Bapak Ibu mengkonsumsi produk ini Bapak Ibu, maka akan terjadi detoksifikasi. Jadi produk ini langsung melakukan reaksi yang luar biasa, sehingga terjadi detoksifikasi, pembuangan racun yang ada dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, dari mulai Bapak Ibu, antibiotik dari produk ini sangat luar biasa tinggi, sehingga jika Bapak Ibu mengalami tersangnya virus atau apapun jenis penyakit yang ada di luar kemudian masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu, maka produk propolis Brazilian ini akan membantu meningkatkan imunitas dalam tubuh Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mengalami kekebalan tubuh. Kemudian produk
propolis Bapak Ibu sekalian itu memiliki sumber nutrisi yang sangat tinggi sekali. Nah, memiliki regenerasi sel dan anti kanker serta tumor. Jadi Bapak Ibu, silakan Anda konsumsi Bapak Ibu, dan insya Allah Bapak Ibu, ketika Bapak mengalami masalah di kesehatan, insya Allah dengan mengkonsumsi produk ini Bapak Ibu akan tersembuhkan. Nah, cara pemakaian Bapak Ibu ketika Bapak mengkonsumsi produk ini, bagi Bapak Ibu yang sehat, Bapak Ibu, karena ini bentuknya tetes, maka 3-5 tetes dalam 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, sore itu 3 atau 5 kali tetes. Anda pencet saja, tung, tung, tung. Nah, setelah itu Anda campur dengan air, atau campur air, masukkan air mineral, kemudian yang hangat, kemudian 3-5 tetes, kemudian Bapak konsumsi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ketika Bapak mencoba mengkonsumsinya, jangan menggunakan bahan besi atau yang berbentuk stainless. Dan kemudian diaduk dengan rata. Nah, kalau Bapak mengalami masalah dengan kesehatan atau Bapak memiliki sakit, maka jumlah tetesnya antara 5-10 tetes. Dan konsumsinya 4 kali dalam sehari. Jadi pagi, siang, sore, dan malam hari. Insya Allah penyakit yang Bapak rasakan tersembuhkan. Nah, untuk penyakit yang di luar, Bapak oles, misalkan ada gatal-gatal atau ada luka karena diabetes dan lain-lain, Bapak, atau karena luka karena pisau dan lain-lain, itu Anda bisa dioles. Insya Allah dalam waktu hitungan menit itu akan mengering. Nah, produk ini sangat kualitas dan Bapak Ibu tinggal tawarkan saja, karena banyak orang sudah tahu tentang produk propolis yang berasal dari Belgian. Nah, produk yang kedua Bapak Ibu adalah namanya Star Glue. Nah, ini produk yang sangat luar biasa untuk para wanita, karena produk ini berfungsi untuk kesehatan tubuh para wanita, dan untuk wanita, untuk laki-laki pun boleh, karena produk ini juga sangat baik. Nah, produk ini berupa minuman serbuk dengan kolagen yang sangat tinggi dan memiliki rasa stroberi. Nah, fungsinya Bapak Ibu, berfungsi untuk antioksidan, mengencangkan kulit, menyehatkan kulit, kecantikan dan anti aging. Sehingga Bapak Ibu yang tadinya sudah tua, atau maaf, kalau sudah berumur, Bapak Ibu berharap Bapak Ibu bisa menjadi awet muda. Nah, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu minum konsumsi Star Glue ini. Sehingga dilihat nanti Bapak Ibu tetap sehat, tetap cantik dan tetap berguna. Oke, Bapak Ibu. Nah, manfaat dari Star Glow ini Bapak Ibu, pertama adalah meningkatkan kesehatan kulit dan kecantikan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak mengonsumsi produk Star Glow ini Bapak Ibu, produk itu akan bekerja dengan cara memperbaiki metabolisme yang di dalam tubuh Bapak, supaya terjadi metabolisme yang seimbang. Kerja organ di dalam tubuh Bapak Ibu bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan ini kerja fungsi organ ini akan menjadi sebuah kekuatan supaya Bapak Ibu tetap prima. Itu yang pertama. Yang kedua adalah regenerasi sel. Jadi Bapak Ibu, kenapa orang itu ingin menjadi awet muda? Ya karena biasanya Bapak Ibu, sel-sel yang mereka yang berumur cukup banyak itu biasanya sudah banyak yang hilang. Nah, dengan mengkonsumsi Star Glow ini Bapak Ibu memiliki regenerasi sel yang luar biasa hebatnya, sehingga nanti diharapkan kulit Bapak menjadi tetap segar, tetap, kalau bahasa kita, tidak keriput, kulitnya tetap kencang dan bersih. Nah, Anda coba Bapak Ibu untuk kesehatan kulit dan kecantikan. Nah, yang kedua manfaat dari Star Glow ini adalah untuk meningkatkan proses anti-aging. Karena di dalam produk ini mengandung kolagen yang luar biasa, sehingga ini sangat baik sekali untuk kulit Anda.
Nah, buat mereka yang punya kerutan pada wajah, start dulu sangat efektif, sangat baik sekali buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian tetap awet muda. Jadi awet muda itu artinya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu umur 60 atau 50 sampai 60, terasa seperti umur 30-40. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Atau kalau kita bilang bisa 10 tahun lebih muda dari umur Bapak Ibu sekalian. Nah, cara pemakaian dari produk ini Bapak Ibu, Bapak tuangkan satu saset stargo dengan seperempat gelas air mineral yang hangat-hangat kuku, jadi diaduk kemudian Bapak Ibu minum. Diminum 1 jam atau 1,5 jam sebelum tidur supaya mengurangi berat badan, supaya bisa mengurangi berat badan yang dikonsumsi pagi hari supaya menjadi sarapan pagi. Jadi kalau dikonsumsi malam hari itu bagi mereka yang punya berat badan yang over, itu berat badannya akan berkurang. Atau supaya Anda tetap prima atau badannya akan menjadi tidak ada pertumbuhan lemak. Tapi kalau buat mereka yang mengkonsumsi di pagi hari, diharapkan itu menjadi sebuah pengganti sarapan. Oke, Bapak Ibu, itu mengenai produk Bapak Ibu. Nah, produk yang ketiga yaitu adalah Star Cordyceps. Nah, kita tahu bahwa Cordyceps ini sebuah produk yang luar biasa. Kami tahu sekali produk ini sangat luar biasa karena dulu 10 tahun yang lalu kami sudah pernah merasakan produk ini. Bahan utamanya ini dari luar, di Indonesia belum ada kayaknya, karena ini produknya sulit sekali ditemukan. Tapi produk ini luar biasa, sehingga ini cocok sekali buat mereka yang memiliki masalah dengan paru-paru, jantung, hati, liver, dan lain-lain. Banyak sekali, ada 5 fungsi otot, fungsi organ Bapak Ibu yang terselesaikan dengan Cordyceps. Nah, fungsi dari Cordyceps itu Bapak Ibu, itu supaya Bapak Ibu tetap stamina dalam tubuh Bapak itu menjadi luar biasa hebatnya. Fungsinya untuk memperbaiki hati, memperbaiki ginjal, kemudian paru-paru, kemudian disfungsi seksual dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, produk ini kami rekomendasi buat laki-laki atau wanita yang supaya tetap prima, sehingga ketika Bapak Ibu mengkonsumsi produk ini, nanti diharapkan Bapak Ibu memiliki kesehatan yang luar biasa. Nah, dalam satu hari satu kapsul selama 4 hari pertama, kemudian dilanjutkan satu kapsul untuk 3 hari berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu coba konsumsi supaya Bapak Ibu tetap sehat. Oke. Ini testimoninya Bapak Ibu banyak sekali. Ada mereka yang memiliki masalah dengan diabetes, luar biasa. Ada masalah dengan kena luka bakar, ini persembuhan juga Bapak Ibu. Kemudian TBC tulang belakang, saya tahu sekali TBC tulang belakang luar biasa sakitnya. Ini alhamdulillah dengan produk Nine Star mereka sembuh. Kemudian nyeri lutut, lambung dan kolesterol sembuh juga Bapak Ibu. Ada kanker juga sembuh. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Dan bagi mereka yang belum punya keturunan, mereka punya keturunan dari produk ini. Nah, batu ginjal juga luar biasa bisa disembuhkan. Jadi Bapak Ibu, Anda coba konsumsi produk ini supaya Bapak Ibu tetap sehat. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui tentang manfaat produk, yang pertama adalah produk tentang propolis berasal dari Brazilian, yang kedua
Star Glow untuk kesehatan wanita, cantikan dan lain-lain, serta memperbaiki regenerasi sel. Kemudian Cordyceps ini berfungsi banyak untuk memperbaiki fungsi hati, liver, ginjal dan lain-lain. Ketika Bapak sudah merasakan manfaat produk ini, baru kita akan bicara tentang bagaimana Bapak Ibu memiliki bisnis di bisnis ini. Nah, baik Bapak Ibu, marketing plan dari Nine Star ini sangat sederhana sekali dan mudah dipahami Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu pusing dan tidak perlu menganalisa, karena marketing plan ini dibuat sedemikian rupa supaya Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini dengan mudah. Ya, yang pertama adalah modalnya satu kali. Jadi Bapak Ibu, Bapak melakukan pembelian sekali, itu sudah dianggap sebagai member di Nine Star. Kemudian yang kedua, yang menarik, Bapak hanya membangun dua tim. Jadi dari dua teman yang Bapak miliki, itu bisa Bapak kenalkan bisnis ini dan mereka bisa menjadikan tim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu cari 10, 20, 30, nggak perlu. Hanya dua tim saja. Diawali dengan dua teman Bapak Ibu, itu akan berkembang bisnis Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga Bapak Ibu, yang menarik adalah bisnis ini dibayar harian, kemudian bulanan, serta akumulasi. Dan bagi mereka yang membangun bisnis ini dengan serius dan memiliki komitmen yang kuat Bapak Ibu, perusahaan akan membantu untuk membangun bisnis ini, untuk membiayai bisnis ini. Jadi Bapak Ibu bisa membangun bisnis ini dan insya Allah perusahaan akan mensupport langsung untuk acara yang Bapak Ibu akan bangun bisnis ini. Berikutnya adalah di marketing plan kita ada promo support leader. Jadi setiap tahunnya kita akan memiliki support leader-leader nasional, baik itu ibadah, baik itu mobil cash, rumah dan lain-lain. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin jalan-jalan, nanti dari promo support leader itu akan selalu ada di setiap tahun. Dan yang menarik Bapak Ibu, bisnis ini bisa diwariskan. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami masalah nantinya, jangan khawatir karena bisnis Bapak Ibu ini akan diwariskan kepada ahli warisnya. Nah ini marketing plan-nya, jadi modelnya hanya satu kali, kemudian membangun hanya dua orang, ya melalui dimulai dari dua orang, kemudian bonusnya dibayar harian, bulanan dan akumulasi, serta ada promo support dari leader-leader. Dan yang menarik adalah bisnis ini bisa diwariskan. Nah, bagaimana untuk bergabung di bisnis ini? Nah, untuk bergabung di bisnis ini, Bapak Ibu ada tiga cara yang Bapak bisa lakukan. Join silver itu senilai 1.200.000 satu paket. Join gold itu 3.600.000 tiga paket. Join platinum 8.400.000 atau 7 paket. Nah, saran kami Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memahami konsep bisnis ini, kami sarankan Bapak Ibu bisa bergabung dimulai dari platinum. Nah, untuk pendaftaran itu dikenakan Rp75.000. Nah, ketika Bapak Ibu bergabung nanti, Bapak Ibu akan mendapatkan paket. Nah, ini paketnya. Saya sudah dapat, ini paket join. Dengan membayar Rp75.000, Bapak Ibu akan mendapatkan selain produk, Bapak Ibu akan mendapatkan brosur. Ini brosur Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan pelicat. Nah ini pelicat. Ini ketika Bapak ingin presentasi ada pelicatnya. Jadi nampak luar biasa Bapak Ibu. Ini pelicatnya luar biasa. Kemudian Bapak Ibu disediakan formulir pendaftaran. Ya, ini ada formulir pendaftaran. Jadi kalau ada yang mau posting atau bergabung, Bapak tinggal siapkan. Kemudian itu saja Bapak Ibu. Jadi ada free chat, ada formulir, ada brosur, baik marketing plan maupun produk, dan mendapatkan tas eksklusif. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tenteng-tenteng,
pakai tangan Anda Bapak, karena sudah disiapkan dengan tas eksklusifnya. Jadi bergabung dengan 75.000 Bapak mendapatkan tas eksklusif, kemudian starter kit, formulir pendaftaran dan brosur. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu bergabung di bisnis ini, diharapkan Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini dengan benar dan dengan sangat luar biasa. Jadi tugas Bapak Ibu hanya dua, hanya satu, mencari dua teman Bapak Ibu, baik sebut saja A dan B. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah banyak orang, hanya dua saja, A dan B. Dan A dan B itu Bapak Ibu berikan pemahaman, pengetahuan, cara membangun bisnis ini. Kemudian A dan B itu akan melakukan duplikasi yang sama. Jadi Bapak Ibu hanya mensponsori dua orang saja, bisnis Bapak bisa berjalan. Jadi nggak perlu 10, 20, 30, 40. Tapi jika Bapak ingin membangun bisnis dengan besar, kemudian berkesempatan bisa mencari banyak orang dan punya kemampuan itu, Bapak Ibu boleh. Bapak Ibu bisa mensponsori lebih dari dua. Nah, karena tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan di awal bahwa membangun bisnis hanya mencari dua orang saja, maka apa yang dilakukan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah bergabung bisnis ini? Yang pertama adalah Bapak melakukan recruiting atau mengajak. Nah, untuk mengajak Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menggunakan pertemuan yang sifatnya kecil atau home meeting, home prospect, yang diadakan di rumah-rumah. Jadi tidak perlu banyak orang, hanya undang satu orang, Bapak Ibu bisa prospect, Bapak Ibu bisa presentasi. Jadi lakukan bisnis ini dari rumah atau dari tempat Anda tinggal. Jadi ajalah bisnis ini untuk orang-orang terdekat Bapak Ibu. Artinya tetangga Bapak Ibu, kanan kiri depan belakang, sahabat Bapak Ibu, kenalan SMP, SMA, dan itu bisa diajak berbisnis di bisnis ini. Jadi lakukan home meeting atau home prospect di tempat Bapak Ibu sekalian tinggal. Kemudian dari orang-orang yang Bapak ajak, Bapak Ibu bisa mempromosikan sebuah pertemuan yang luar biasa. Pertemuan ini biasanya diadakan di setiap kota, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Nah, Bapak Ibu bisa ajak mereka di pertemuan besar atau pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 500 orang atau disebut dengan OPP Anwar. Bapak Ibu bisa ajak supaya mereka yakin dengan bisnis ini, melihat dari orang-orang yang Bapak Ibu undang. Jadi manfaatkan pertemuan di seluruh Indonesia, dan kita memiliki pertemuan di seluruh Indonesia dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Atau Bapak Ibu mengadakan sendiri. Nah, nanti dari pusat akan mensupport pertemuan Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, yaitu mengajak, rekrut dan mengajak. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu harus membina. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin membina orang-orang yang Bapak ajak bergabung di bisnis ini, Bapak Ibu bisa melakukan home sharing. Atau di perusahaan biasanya nanti ada training, dan diharapkan Bapak Ibu bisa ikut training yang diadakan oleh perusahaan supaya mereka paham dengan bisnis ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing, tidak perlu bingung. Karena ketika Bapak Ibu sudah bisa mengajar dua orang Bapak Ibu, biarkan dua orang itu belajar di pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh perusahaan, sehingga mereka akan menjadi lebih baik dan bisa membangun bisnis ini karena proses pembelajaran tersebut. Jadi manfaatkan pertemuan supaya bisnis Bapak Ibu bisa berkembang. Nah, berikutnya Bapak Ibu,
Ada 5 jenis bonus yang ditawarkan, yang diberikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah bonus rekrut atau bonus sponsor. Dan ini dibayar harian. Yang kedua adalah bonus pasangan atau leadership. Ini juga dibayar harian. Kemudian bonus naik Unilever, ini dibayar setiap tanggal 7 setiap bulannya. Dan bonus matching leadership, dan ini dibayar setiap tanggal 17 setiap bulannya. Luar biasa Bapak Ibu, ada 5 jenis perusahaan, 5 jenis bonus yang tahu diberikan oleh perusahaan kepada member, yaitu bonus sponsor, kemudian bonus pasangan, bonus union level, dan bonus matching leadership. Oke? Nah, kita akan menjelaskan lebih jauh tentang marketing plan Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu, untuk bergabung di bisnis ini, Bapak Ibu bisa mulai dengan silver 1.200.000, kemudian gold 1.200.000 kali 3, kemudian platinum 1.200.000 kali 7. Nah, bonus sponsor itu disesuaikan dengan paket yang Bapak Ibu ambil. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengambil silver berarti 1.200.000, mensponsori satu orang silver, maka bonus Bapak Ibu adalah 100.000. Nah, Bapak bisa lihat perbedaan antara silver, gold, dan platinum. Kalau Bapak Ibu platinum dengan mengambil 7 paket tadi Bapak Ibu, 8.400.000 kurang lebih, itu ketika Bapak mensponsori silver, Bapak Ibu mendapatkan bonus sebesar 150.000. Jadi silver dan platinum ini beda sekali, itu bedanya sekitar 50.000. Nah, kalau Bapak Ibu gold atau 3 paket bisnis 1.200.000 kali 3 paket bisnis gold, ketika Bapak mensponsori satu orang silver, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus sebesar 120.000. Jadi silver, gold, dan platinum ini memiliki perbedaan untuk mendapatkan bonus sponsornya. Ya. Jadi bonusnya sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu, silver 100.000, kemudian gold 120.000, kemudian platinum 150.000. Oke. Dan ini dibayar harian. Nah, kemudian Bapak Ibu bonus pasangan. Nah, jika Bapak Ibu silver, jika terjadi satu kiri satu kanan pasangan, jadi Bapak Ibu membangun kaki A dan kaki B, terjadi jumlah member di jaringan tersebut terjadi satu kiri satu kanan, Anda Bapak Ibu akan mendapatkan bonus satu pasangnya 100.000. Jadi baik Anda join silver, gold, dan platinum, ketika terjadi pasangan Bapak Ibu akan mendapatkan bonus 100.000. Dan yang membedakan silver kemudian gold serta platinum adalah jumlah rekrut yang di jaringan Bapak Ibu terjadi, itu membedakan adalah bonusnya. Jadi kalau Bapak Ibu seorang silver, flash outnya adalah 12. Jadi Bapak Ibu 100.000 dikali 12. Jadi bonus yang Bapak terima apa? Bonus yang Bapak Ibu terima adalah 1.200.000 per hari. Jadi silver mendapatkan 1.200.000 per hari. Terjadi 12 kiri, 12 kanan. Nah, kalau terjadi 36 kiri dan 36 kanan dan Bapak Ibu seorang gold, maka bonus hariannya adalah 3.600.000. Nah, kalau bisnis Bapak itu berkembang besar dan sangat pesat, jadi seorang platinum, jika terjadi 1.100 pasang, maka bonus Bapak seorang platinum adalah 10 juta per hari. Jadi silver, gold, dan platinum ini beda ya Pak ya, 12 pasangan. Untuk silver 21.200.000, untuk gold batasnya adalah 36 pasang, kemudian untuk platinum 100 pasang. Itu untuk bonus pasangan. Jadi untuk bonus pasangan terjadi satu pasangan itu 100.000. Dan ini dibayar harian. Nah, bonus Unilever, Bapak Ibu.
dari bonus yang Bapak terima, misalkan hari ini Bapak dapat bonus 1.200.000 atau 2 juta. Bapak Ibu dapat bonus 2 juta. Karena di perusahaan, karena perusahaan memotong 20%, maka bonus yang Bapak terima adalah 1.600.000. Yang 400 itu disimpan untuk belanja ulang atau maintenance. Kemudian bonus kedua, hari kedua dapat lagi 2 juta. Maka dipotong lagi 400 dipotong, kemudian 1.600.000 ditransfer. Sampai hari ketiga Anda dapat bonus 2 juta lagi, dipotong 400, 1.600.000 ditransfer. Sehingga potongan Bapak Ibu totalnya adalah 1.200.000 rupiah yang dipotong totalnya. Kemudian bonus yang ditransfer adalah 3 juta. 4 juta lebih. Nah, dari auto maintenance tadi Bapak Ibu akan mendapat bonus Unilevel. Rumusnya total potongan seluruh jaringan yang auto maintenance dibagi 1.200.000 dikali 40.000. Nah, untuk mendapatkan bonus ini Bapak Ibu harus qualified yang melakukan pembelanjaan setiap bulan 1.200.000. Dan ini berlaku pass up, jadi kompres. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memenuhi syarat, maka bonus auto maintenance-nya naik ke atas, jadi pass up ke atas sampai 12 level kompres. Dan ini dibayar setiap tanggal 7 setiap bulannya. Nah, bonus berikutnya Bapak Ibu, kita ada bonus matching leadership. Nah, kita punya 4 level bonus yang Bapak Ibu terima. Level pertama, jadi kalau Bapak Ibu sponsori A, itu level pertama Ibu. Dari bonus level A tadi, level 1 tadi yang A, itu Bapak Ibu menerima 10% dari bonusnya beliau. Jadi kalau misalkan bonusnya 1 juta, 10%-nya berarti 100.000. Nah, Bapak Ibu mendapatkan bonus matching leadership dari A. Kemudian A rekrut B, Bapak Ibu mendapatkan tambahan lagi 8%. Kemudian berikutnya sampai level keempat, jadi 10, 8, 4 sampai 3%. Nah, perlu digarisbawahi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu join silver, maka Bapak Ibu mendapatkan hanya level pertama. Jadi Bapak kalau dapat seorang silver, maka Bapak hanya mendapatkan bonus 10%. Nah, kalau Bapak gold yang 1.200.000 dikali 3 tadi, gold Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 10% di level pertama, kemudian 8% di level 2. Jadi dapat 18% totalnya. Kalau Bapak Ibu join platinum, maka level 1 10%, level 2 8%, kemudian level 3 4%, kemudian level 4 3%, Bapak Ibu terima semuanya. Jadi totalnya berapa? Hampir 10, 8, 18 ditambah 7, hampir 25% total matching bonus leadership diberikan untuk platinum. Dan bonus ini ditransfer setiap tanggal 17. Jadi saran saya Bapak Ibu join di bisnis ini dengan posisi yang sangat tinggi, yaitu di posisi platinum. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak memenuhi syarat belanja 1.200.000 setiap bulannya, maka bonus yang Bapak Ibu harusnya terima itu pass up ke atas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung, karena bonus yang akan Bapak terima itu sangat besar sekali. Dan saran kami adalah Bapak Ibu bergabung langsung ke posisi platinum.
dari menarik Bapak Ibu, ketika Bapak join ini bisa dimulai dari silver. Kemudian Bapak Ibu bisa upgrade dari silver ke gold, dari gold menjadi sampai ke platinum. Dan itu tanpa batas. Oke, jadi lakukan sampai platinum. Nah, bonus silver. Nah, ini menarik Bapak Ibu, ini tambah lagi bonus yang berikutnya adalah silver. Terjadi 15.000 paket. Jadi 15.000 paket itu berarti jaringan Bapak Ibu semua platinum berarti sangat cepat sekali, 15.000 dibagi 7. Itu berapa paket itu? Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus tambahan berupa uang cash di 120 juta rupiah. Terjadi 35.000 paket kiri dan kanan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 250 juta. Terjadi 75.000 paket kiri dan kanan, Bapak Ibu mendapatkan bonus tambahan cash sebesar 500 juta. Terjadi 150 paket kiri dan kanan, kurang lebih sekitar 2 kalau ambil gold platinum semua, kurang lebih sekitar 2.000 lah kalau tidak salah. Itu Bapak Ibu akan mendapatkan 1,2 miliar. Lumayan besar. Jadi luar biasa. Dan ini dibayar ketika Bapak Ibu sudah mencapai posisi tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini ada promo dari perusahaan Bapak Ibu dari tanggal 20 September sampai tanggal 31 Desember 2001. Ini tambahan dari perusahaan, terjadi 60 kiri, 60 kanan, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan 5 juta, terjadi 200 paket kiri dan kanan, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan 15 juta, terjadi 350 kiri paket dan kanan Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan 30 juta. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan marketing yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu mudah dipahami. Jika Bapak Ibu belum paham, Bapak Ibu bisa bertanya langsung melalui komen di HDR Channel, HDR TV. Insyaallah ketika Bapak Ibu bertanya, nanti kita akan jawab langsung. Harapan kami Bapak Ibu ambil keputusan secepatnya, kemudian segera Anda konsultasi bagaimana cara untuk membangun bisnis ini dan bangun bisnis ini bersama-sama dengan tim. Oke, jangan lupa video ini share, like, dan komen. Ketika nanti kami dapatkan materi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi langsung dari kami tentang perkembangan bisnis ini. Jadi Bapak Ibu jangan lupa subscribe video ini.